lagi sama gue Astrid Host Magang di channel film terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Kali ini gue masih di salah satu toko secondnya Bursa Velg Second TKB ya. Ada di HR Wheel, ini ada di bawah. Instagramnya juga ada, langsung di follow aja ya. Dan kemarin kan gue udah bikin konten itu yang velg second budget 3 juta kan ya. Sekarang gue coba mau naikin dulu budget harganya. Karena siapa tahu ada model yang masih bagus, yang kinis-kinis gitu ya. Kan ini kalau kita lihat sebenarnya banyak banget nih model-modelnya nih ya. Oke deh, langsung kita coba panggil aja Arisnya. Terus kita tanyain. Yuk, ikutin. Nobody. Oke, nah ini udah gue udah sama Aris kebalik jadi ya. Gue udah sama Aris. Nah, kan kemarin kita sempat bikin untuk velg budget 3 juta ya, yang second mulus ya. Sekarang saya mau coba naikin dikit angka budgetnya. Siapa tahu nih barangkali dapat yang modelnya juga lebih bagus, lebih mulus gitu ya. Mungkin kisarannya 5 jutaan. Kecil. Oke, ada. Ada dong. Plus ban, velg aja juga ada. Oke, langsung aja coba kita lihat yang mana nih ya. Kalau untuk harga 5 juta itu kita mau buat mobil apa dulu nih? Soalnya banyak. Gak apa-apa deh, adanya beberapa. Yang lubang 5 misalnya, yang lubang 5. Oke, ini nih. Ini Fosen si... Fosen, ring 18. Fosen ring 18 replika tapi ya? Replika, bukan HSR. Oke. Terus? Ini harga velg sama ban itu 5.500.000. Velg sama ban 5.500.000. Itu pun masih bisa nego, goyang. Ini bannya masih tebel ya? Ban masih tebel. Masih kondisi kurang lebih 70%. Untuk fisiknya? Untuk fisiknya kondisi masih bokeh, mulus. Cuman baret-baret pemakaian biasa. Iya ya. Keempatnya masih oke lah. Chrome-nya juga masih bagus. Dan dia juga modelnya belang. Depannya itu 8, belakangnya 9. Oke. 5.500.000 ring 18 plus ban. Bannya ukuran? Ukuran 235/50. Untuk mobil apa ini biasanya cukupnya? Biasanya Innova bagus. Innova. Rios, Rush, Outlander. Oh, yang gede lah ya fendernya, lumayan gede. Karena Camry kan juga bisa. Bannya termasuk yang tebel masih ya. SUV. Oke, ada lagi nggak nih? Ada lagi. Ring 19. Ini HSR asli. Hustler. Ini teh. Dia wae teh. Oh iya benar. Dari situ nggak kelihatan. Kependekan habisnya. Emang kalau di sini nggak bisa, Bal? Gelap. Iya. Oke. Ini HSR Hustler ring 19. 19. Wah, ini banget ya tapi ya. Iya. Emang dia palanya jorok banget nih makainya nih orangnya berarti ini. Makainya nggak hati-hati. Emang dia Hustler ini kan modelnya dia yang paling keluar. Jadi palangnya dulu yang kena. Iya. Bibir aman. Ya, karena modelnya memang keluar dari lipsnya. Betul. Berapa ini kenanya? Ini sama harga 5,5. 5,5. Itu pun masih gue yang nego. Ring 19 ya, jadi lebih ini. Cuman karena kondisinya begini, jadi harganya masih sama. Betul. Pakai ban ukuran 235/40/19. Buat mobil apa nih? Civic? Civic bisa masuk, Accord bisa. Accord. Terus Camry. Iya. Expander bisa. Iya ya. Cuman sayang aja nih. Baratnya, ya mungkin kalau mau di repair, dihalusin lagi bisa nih ya. Dihalusin dulu bisa. Ada PR tapi ada tambahan ya, berarti kalau misalnya mau yang udah plek begini doang ya 5,5 berarti ya. 5,5. Oke, ada lagi nggak? Ada lagi original tapi. Mana? Boleh lihat ini teh. Di mana nih? Originalnya Mitsubishi Expander Sport. Expander Sport. Ini terbaru dia. Oh iya ya modelnya. Ya. Masih mulus, ban juga masih segar. Bannya masih ada ininya, masih ada bulunya. Masih ada bayang bintiknya. Ya belum lama sih teh. Ini bannya juga catnya masih ada ya, masih baru banget. Masih baru banget. Berapa kata orangnya juga baru 3 hari dari showroom. Tuh, baru 3 hari langsung diganti. Langsung ganti. Tuh bertambah. Ini kita buka harga 6.500.000. Berapa? 6.500.000.
Atau kelewat budget atau itu? Budgetnya 5 jutaan. 5 jutaan, iya. An-nya an kecil. Enggak. Berapa 6,4 ini? 6.500. Kan 6,5, oke. Nah, kalau yang 5 juta pas ada. Di mana? Ini pas 5 juta? Iya. XSR ring 17 sama ban udah. 195, 40. 17. Buat apa nih? Dia bekas 17? Brio. Ceper. Brio, ceper banget iya, ya. Iya, ceper. Bisa untuk apa? Kayak Sirion atau Sirion sayang banget kalau ke ring 17 ya. Iya. Jazz kali mending. Jazz mendingan tapi dia harus main pair. Oke. Iya. Ya cuman kalau ring 17 mah mungkin udah masuknya kayak ke Avanza, Xenia gitu kali mendingan betul. Ya. Bisa kalau untuk mobil-mobil aja. Kecil, iya. Ini kayak misalkan banyak contoh buat mobil Avanza. Nanti kita banyak setting bisa. Iya. Mau pakai ukuran berapa 215 atau 205-50 bisa. 205, harganya 45. Sama. Berapa 5 juta juga 5 udah juta sama juga. Ban. Udah sama. Kalau gitu bannya ban second juga tuh. Ban second juga. Nyari yang udah ada nyari yang udah ada sini. Karena ini kan buat sampel juga. Ini buat rekomendasi mau buat. Oh, ini kalau oke, kalau misalnya velgnya doang? Kalau velgnya aja bisa. Berapa? Kita jual 3,5. Velgnya doang sih. Iya. Ada koleksi lain lagi nggak nih? Koleksi lain lagi yang 5 juta ya. Ini kalau gede-gede gini nggak bisa ya? Ring 20 bisa. Dapat. Ring 20 untuk si Harpian ada yang 5 juta. Ada, mana yang mana? Ini model lama nih ya? Emission namanya. CSR wheel emission. Ring 20? Ring 20, mulus banget. Iyalah ini catnya. Masih ini kan dop ya, masih kelihatan banget dopnya. Berapa kan aja? Ini 5 juta, velg only tapi nggak sama banget. 5 juta velg doang. Iya lah ya. Velg doang, wow. Masih oke. Ada lagi nggak? Soalnya kalau kayak gini-gini kan berarti paling nggak Innova, Alphard, mobil-mobil gede lah ya. Betul, yang CRV, ya. Vitara, Outlander juga bisa. Outlander. Kalau yang model gini-gini itu berapaan akenanya? Kalau yang ini ring berapa sih? Ring 20 juga. Kalau yang atas 18. Ini 18? Iya. Itu lebih murah malah. Itu berapa? 2 jutaan. 2 jutaan? Tapi iya. Nggak sama ban? Nggak, pelak doang. Ring 20? Ring 18. Ring 18. Oh, lubangnya 4 tapi lubang ya. Lubang 4, lubang 8. Iya, jarang mobilnya. Jarang mobil. Ini lubang berapa nih? Ini 6. Lubang 10. Ke 10 juga? 10. Dia 5114 sama 5127. Rubicon, iya. Katana lah ya. Vitara, Katana enggak? Katana berapa? Katanya 6. Itu ada ya. 5127 5, bukan? Bukan. Kalau Katana itu 5139. Oh iya. Iya, kayak masih belum hafal. Iya. Oke. Halo. 5127, iya, Rubicon. Ini ring 18? Ini ring 20. 20? Kena berapa ini? Harganya sama juga 4 juta dengan yang ini. Tapi velg doang ya? Velg doang. Coba banyak loh yang masih bagus-bagus sih iya. Kondisinya. Ya cuman kayak gini aja nih yang PR-PR. PR-PR itu terutama iya. Yang model-model ada lipsnya ya. Iya. Sebenarnya kita juga ada bannya loh teh sebenarnya. Ada bannya. Kalau ada yang mau sekalian sama ban bisa nggak? Bisa dong ada kita. Berapa kalau sama ban? Kalau sama ban minim aja ya. Minim itu di 6 jutaan. 6 jutaan kenanya ya. Jadi bannya satunya 500 ribuan. Ban second juga berarti. Second ya? Juga. Ya soalnya ini juga banyak banget. Ini ban-ban second juga. Ini tapi buat yang paketan ya? Paketan. Bukan dijual ban doang bukan. Gitu kan? Bukan, dijual ban aja nggak bisa. Oke deh. Makasih ya. Oke, siap. Tapi ngomong-ngomong ada lagi nggak nih koleksinya? Kalau masih ada kita lanjut lagi masih nih. Masih ada lagi. Masih ada lagi, oke. Yang 5 jutaan ada. Mana yang 5 jutaan, Nak? 5 jutaan di sini depan. Oh, di depan? Kita ke depan yuk. Kalem. Ring 20 juga. 5 jutaan. Oh iya, tapi baretnya parah ya. Baretnya agak parah, bannya juga kondisi lumayan. Dia ditutupin sama kondisi bannya. Bannya iya, masih bagus banget. Bannya ya. Masih bagus. Cuman untuk velgnya dia baretnya trotoarnya parah banget sih. Parah sini. Banget lebih dalam. Ini bisa sih benerin dulu nanti. Misalkan iya, ada yang bisa. Mau minta rapiin bisa nggak bisa? Di amplas tadi. Di amplas dulu. Diinin lagi. Iya. 5 juta. 5 juta. Sama ban. Sama ban. Ring 20. Ring 20. Bannya itu bonus lah. Bonus. Iya. Ya sebenarnya kalau emang pengen yang velgnya apa namanya ringnya besar, besar, bannya juga masih bagus, ini termasuk yang worth it sih. Worth it, gampang. 5 juta ibaratnya. Iya.
toh ini juga nggak ngaruh ke kekuatan kok, ini cuma tampilan doang sebenarnya. Baret aja. Baret di tampilannya doang. Iya. Tampilannya aja jadinya minim, cuman kalau untuk kekuatannya masih bagus sih, nggak ada retak-retakan ini. Nggak ada, masih aman. Oke deh, sip. Baret aja. Ini mahal ya? Kalau itu udah di atas 8 juta. Oke, nggak jadi. Budgetnya nggak nyampe. Oke, siap. Makasih ya, Aris. Oke, siap. Ngomong-ngomong ada ininya nggak nih? Ada channel YouTube-nya apa ada, gitu? Ada channelnya. Channel kasih YouTube kita dulu. Di Team Attack. Time Attack. Time Attack, HSR Wheel Bogor. Oke. Ya, di-subscribe aja ya. Uh-huh. Buat yang pengen tahu stok-stok velg HSR Wheel dan juga stok velg second-nya, bisa langsung aja di follow, di subscribe. Di subscribe. Instagramnya juga bisa langsung di follow aja. Di follow juga. Sip. Sip, mantap. Thank you. Makasih Aris. Sami-sami. Oke. Okay. Sekian dulu video hari ini, Aser. Jangan lupa di like, komen, dan juga di subscribe channel YouTube HSR Wheel. Dan kita lagi ada program donasi ya. Donasi untuk para pejuang COVID. Jadi kalian tinggal klik aja www.kitabisa.com/campaign/HSR untuk Indonesia. Nah, di situ kalian bisa klik donasi sekarang. Habis itu kalian masukin pembayaran kalian mau apaan, mau OVO, mau virtual account, itu juga bisa. Kalian tinggal pilih aja mau yang mana. Dan nominalnya kalian juga bebas pilih. Kalian mau donasi dari 10.000, 1.000 rupiah pun bisa kalau kalian pakai handphone ya. 1.000 rupiah atau 20.000, 50.000, berapapun kalian boleh. Tapi buat yang pingin ikutan undian velg dari HSR Wheel, kalian bisa donasi minimal 100.000 rupiah dan berlaku kelipatan. Untuk donasi 100.000 rupiah itu, kalian bisa dapetin satu tiket undian. Jadi kalau misalnya kalian donasinya 200.000, berarti kalian dapat dua tiket undian. Dan itu berlaku 7 hari tiketnya ya. Kita akan undi setiap hari Sabtu. Jadi kalau misalnya kalian donasinya hari Sabtu lewat dari jadwal yang ditentuin, itu berarti kalian masuknya ke donasi di minggu depannya. Jadi langsung aja donasi sekarang, karena akan ada undiannya hari Sabtu. Sekian dulu video kali ini. Aku Asyik Tas Magang undur diri. Jangan lupa ingat HSR.